Yes, assalamualaikum. So hari ini aku nak tunjuk korang cara untuk pasang acoustic foam ni. Aku dah beli dah sebelum ni kalau kau nampak, tapi aku tambah lagi yang baru punya yang ni. So aku dah lama-lama pasang ni, aku nak tunjuk korang cara tutorial untuk pasang benda ni untuk lekat kat dinding. Okay, so tengok video yang sampai habis. Jom. Ha, korang yang tengok video ni jangan lupa klik subscribe dan klik loceng. Mula-mula korang dapatkan ni, ha, dapatkan tape tape double side, tapi yang jenis clear punya ni. Sekejap, tu dia yang jenis clear punya, yang dia ada jual dekat kedai stationery, yang selalu ada kedai-kedai alat tulis kan, yang clear ni. So korang lekat dekat setiap penjuru ni, lekat je setiap penjuru ni sikit-sikit, tak apa, satu-satu lebih kurang. Okay, lekat. Okay, so aku dah lekat dah semua. Kalau korang tengok ni, semua aku dah lekat dah. So tiba masanya untuk aku lekat dekat kawasan ni. Okay, kat kawasan ni aku nak tambah kat tengah-tengah dia, dan juga aku nak tambah kat tepi ni. So korang tengok video ni sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe ataupun tanya apa-apa kat bawah, nanti aku jawab korang. Okay, jom layan video ni sampai habis. Okay, satu benda lagi yang sebelum aku terlupa, korang kena ada benda ni, tali tape. Sebab apa kita nak ukur berapa ketinggian yang kita nak letak dekat sini. Kita ukur dulu benda ni berapa, dan juga baru kita macam kita bayangkan kita nak letak 4 segi macam mana ke, kita ukur dulu dinding kita supaya dia dapat duduk dengan center dan juga nampak kemas. Okay, tak dia terlalu tinggi terlalu rendah. So ukur dulu guna tali tape. Okay, so tengok video ni. Okay, so dalam kes aku ni, bila aku ukur tadi, dia tak sama panjang, dia ada terlebih. So aku terpaksa potong dua line lah untuk dia dapat ngam-ngam ikut saiz yang foam yang aku ada yang besar ni. So aku kena potong. Nak potong pun senang sebab dia macam span. Dia memang span pun. So aku dah potong. Kat sini kalau aku pasang apa nama ni, ni double tape yang aku letak tadi, bila aku nak tanggal, dia memang dah lekat kat situ. So memang lekat kuat gila dengan benda ni. Aku terpaksa apa ni, cari yang baru. Aku kena lekat tape yang baru dekat foam ni. Okay, inilah hasilnya lepas aku lekat dekat dinding semua. Okey, semua terlekat dengan elok, dengan cantik. Okey, alright, inilah dia hasilnya. Okay guys, itulah hasil dan juga video tutorial ni. So korang jangan lupa untuk subscribe punya channel. Komen kat bawah kalau korang tanya apa-apa, just komen kat bawah. InsyaAllah aku akan jawab. Jumpa lagi ada di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.